guys, hari ini kita bakal touring menuju ke gunung dan kita bakal kemah di sana guys. Tapi salah satu dari kita mengalami kecelakaan guys. Motor ninjanya crash guys, sampai baret-baret dan akhirnya berujung ke rumah sakit. Dan ini awal ceritanya guys. Let's go. Wih, rame guys, bocah-bocah guys. Jadi rute kita yang pertama di pos 1, kita bakal makan di pinggir jalan guys. Rute kedua, kita akan mencari jas hujan agar antisipasi ketika hujan kita masih bisa jalannya guys ya. Dan rute ketiga, ketika udah sampai gunungnya, kita bakal kemah guys. Kita konvoy guys, gimana guys? Setuju gak aku bakal konvoy itu bareng subscriber guys. Woi, ini seru nih, kenapa nih bocah nih? Woi, kemana nih pos DM? Kemana nih pos DM? Oh, daman ini Cil. Oke lah, mantap guys. Kita rute kita sesuai dengan rencana ya guys ya. Pertama kita bakal ke kebun binatang terlebih dahulu. Kedua, wih ada burung guys. Wih, kalian lihat tuh burungnya tuh. Hey, get toy. Gas kan. Ini bisa jadi sini. Nah, udah betul ini guys. Anjay, woi. Enggak, aman ini, aman. Bawa kuncinya kamu, Cil? Bawa. Kau terkunci? A few moments later. Santai dulu bro. Ini bocah-bocah tuh pada ngapain di dalam sana guys? Kita matiin motor. Anjay. Kita matiin dulu guys. Sabar guys. Mana bocah-bocah ini guys? Di kebun binatang nih. Woi, itu si Buci malah main bola, Cok. Orang kita nih kebun binatang kita guys yang belum jadi guys. Itu ada kucing tuh lagi tiduran di sana. Oh, di sini ada opet dan kura-kura mahal, guys. Nah, ini opet nih. Pet. Pet. Sini, Pet. Opet dan kura-kura dan tainya kura-kura tuh sebesar itu, guys. Woi, lihat tenangan saya. Angkara Messi. Tenangan teri saya loh. Angkara Messi, banget shot bola, lihat nih, guys. Siap. Gol. Oh, tiang guys, bisa-bisanya guys. Aku. Sabar, saya. Kamu mager betis. Rizela, lihat, Angkara Messi. Wanjai, gol. Itu namanya tendangan pantul guys. Tendangan Messi. Mana sih, kipernya tuh GG Cil. Tenangan apa? Waduh. Saya sekarang. Nyanginya barat coy. Kita harus cepat ke tempat kemah di bukit. Sekali tenang lagi deh, ayo. Ngapain malah main bola di sini, guys? Ini tenangan jauhin dikit guys. Sekarang tenangan saya keras kali ini, guys. Siap? Are you ready? Let's go! Waduh. Lanjut lagi pertolongan kita. Malah main bola sih, guys. Cuma ngecek binatang, guys. Merah aman. Kura-kura aman, oke. Berusaha pasti aman di sana guys. Pasti aman guys. Kita gas lagi guys ke tempat-tempat GG cok. Ada orang guys. Ada orang di dalam woi. Ada orang tuh. Ada. Siapa? Hantu. Wah. Guys ada setan guys. Ternyata ada setan di dalam rumah ini guys. Serem banget cok. Serem banget guys. Ayo, gas. Meluncur lagi. Perjalanan kita masih jauh nih. Bram. Konvoy bro. Ada mobil datang guys ya. Muncai. Gambar Dajjal. Siapa gambar Dajjal sini cok. Gigi sekali guys. Gambar Dajjal guys. Kita pakai kacamata lu guys. Nah, ini biar aman matanya dari debu. Cuman aku udah pakai kacamata. Yang problemnya itu adalah penutup mulut aja sebenarnya guys ya. Kepalaku asal nih Cil, entar lu guys, kepalaku gatel nih. Sama. Banyak drama kali ya bocil guys. Nah yuk guys. Rute kita beli makanan dulu. Ayo di pinggir jalan tadi. Baru kita meluncur. Let's go, meluncur. Let's go guys. Nah ini kita berjalan Cil ya. Gede aja lu, ini kita kunci gak pake jaket lagi, gue gak lupa. Bentar aku bentuk elektron guys. Dingin Cil, gak pake jaket, lupa Cil. Jangan. Ya ampun. Jauh. So sweet sekali ya bocil sama bocil guys. Jadi motornya ya bocil lagi dibenerin ya guys ya. Jalanan kita naik ke rumah, bye bye. Kita mau jalan-jalan dulu. Kita berangkat lagi guys ya. Aku haus nih pengen belajar sendiri guys. Aman kah? Kiri kanan aman. Let's go meluncur. La. Kita tuh kali suasana di tempat ini Celia. Da Rossi di guys. Tambalan. Gege Rossi bro.
darurat banget. Wah, itu sangat senang sekali berjalan-jalan seperti itu. Ada mobil guys, terjadi crash, sangat berbahaya. Jadi kita harus berhati-hati lah guys ya, kalau naik mobil guys. Bocil ini bahaya guys, dia tiba-tiba ngantuk. Nanti kayak kemarin dia ngantuk guys, bocil ini. Cil, kamu gak ngantuk kan? Ya udah baik, jangan sampai ngantuk, kamu cil bahaya, jatuh nanti, oke? Okay? Oke. Dengarkan kata-kata baik. Nah, mantap guys. Sudah dibenerin kan ini? Soalnya lengkungannya kurang pas posisinya guys. Lengkungan merah tadi itu guys, cermin di atas itu guys. Jadi cuma ditaruh tapi posisinya nggak pas. Mobil depan ngerem cek, mendadak mobil depan guys. Iya, mobil depan yang mendadak deh. Wah, ada bule guys. Ada bule lagi guys. Jadi di kawasan ini memang banyak bule guys ya. Jadi teman-temanku tuh sebenarnya banyakan bule guys. Bahkan di pinggir rumah pun ada bule, di pinggir rumah. Dan samping-sampingnya bule banyak sekali. Wow, kita perangkan lagi coy. Aduh cuy, malaku jangan kawat duan terus. Bule ini malaku jangan kawat sundul-sundul. Wih, kio masa. Ini bahayanya guys ya, kalau pertigaan kayak gitu. Gak ada lampunya, wih anjing sotek guys. Siapa makir mobil di atas mobil? Ada ya, ini apa nih guys? Jual es krim. Oh, boleh lah besok kita beli es krim di sana guys. Ada jual es krim baru guys. Wah, apa lagi tempat-tempat sini ya, gigi-gigi ya. Hai bocil tuh kemana guys? Bedanya berat dulu sih coy. Acoy, dia langsung ngepang guys, cek terakhir aja. Dia tahu jalan nggak sih? Takutnya dia buta map. Jadi kalau nggak salah belok kanan. Belok kanan dulu. Guys, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Guys, setuju gak kalian kalau Frost Demon bocil bakal beli intercom? Intercom tuh biar bisa ngobrol-ngobrol guys, kayak Discord gitu guys. Waduh, mancing guys. Santai coy, yuk gas. Gaspol nih, takutnya karena motor gigi ya guys ya. Mati di jalan tuh gawat guys. Misalnya ada troton. Paling takut tuh kalau udah lawan itu troton guys. Baru kita lihat spiot, oke ama. Oh ini jalan nih. Ini jalan guys, saprol. Gak didengar guys, itu pas langganan kita guys. Nanti lebih ramai karena ada di sana lebih ramai. Bu cuy langsung di sini kan belajar belum apa-apa dari si perut aja deh guys. Banyak dagang di sini, di tempatku ini itu di pinggir jalan tuh banyak sekali dagang kaki lima. Kenapa? Karena ini tempat wisata guys. Lurus sampai sepanjang jalan tuh banyak sekali dagang-dagang guys. Entah itu dagang batu, patung, dagang jajanan banyak guys. Banyak sekali ya perilaku nggak bisa dihitung sudah guys. Benar-benar GG WP. Bahaya tuh guys. Nah, kita mati gitu guys. Ini kebuka nih. Abang-abang guys. Ada yang gak pakai helm gak? Kita ciduk yang gak pakai helm guys ya. Kita akan menciduk orang-orang. Waduh, ini ya bocil mau lewat mana cok? Berani ya pulang. Ini ada dagang kaos kaki, dagang tipat tahu. Aku pengennya tipat tahu sih. Ya, nanti kita naja. Nanti dulu. Nanti dapet banget, Cil. Kenapa malah aku, Cil? Makin sini, udah memang kecil-kecil, deket pantai soalnya. Ya kan? Ini kita di belakangnya nih, guys. Karena banyak dagang juga, guys. Di kanan banyak dagang, guys. Guys, hampir crash motorku tadi guys, salah masukin gigi. Soalnya aku sebenarnya tuh gak bisa naikin motor bergigi guys. Apa sih emang? Motor kopling. Tapi demi menghibur kalian semua, saya bakal coba ya guys ya. Jomblo. Dikasih nih mama nih, mau disalip juga takutnya belok kiri guys. Mama tuh biasanya begitu guys. Gak salip apa guys? Gak salip guys. Ya bocil mana dia cowok? Oh itu dari depan. Bocil mana? Masih belakang kita kan? Masih aman dia kan? Nah dia masih aman belakang kita guys. Aduh aku gak tau nih, berarti ke atas ya naik gigi ya? Buat tanya bocil lu guys, ini motornya nge-crash nih woy. Saya naik gigi gimana cu? Abis ke dari bawah ke atas. Itu pertama, terus yang kedua? Buat naik terus. Oh anjay. Nyangkut gigi ya tadi? Nyangkut cu, hampir netral guys. Makan, jadi makan dulu, jadi makan. Isi perut dulu guys, hampir nge-crash motor kita nih guys. Kita pilih-pilih yang ramai guys, kalau yang ramai biasanya yang enak guys. Kalau ini sepi. Berarti giginya bawa ke atas terus ya guys ya. Dimana dia makannya? Good boy. Yeay gini guys. Seru guys kok rame-rame gimana guys. Jalan-jalan rame-rame guys. Kemah guys. Pasti seru. Nah ini banyak kali nih. Jomblo. Huh. Woy, tadi kita lihat ini cok. Kita lihat ini tadi cok. Hey. Tadi di jalan. Apa? Aku lihat gerobaknya sama warna kuning terusnya jomblo. Tapi bos ya. Hantu.
dan ini lawan tuh kah? Itu ketoprak orang jomblo. Bukan, tadi aku di sana juga lihat ketoprak jomblo. Berarti gini, Cok. Hantu. Waduh. Tapi coba aja guys, kita coba guys. Ketoprak hantu guys. Coba ya. Depan tuh apa tuh guys? Tahu sih guys. Nah, di sini mumpung ada tempat, kita coba di sini dulu dah. Kita makan sini guys. Mbak guys. Empat. Wih. Mbak ternyata guys, kukira apa? Hampir guys, lebih jauh tadi apa-apa. Cok, dia ada di rumah di sini guys. Wih, indahnya pemandangan. Banyak sekali adik-adik. Wah, lepeng guys, biasanya kalau naik motor ya rambutnya rambut lepeng guys. Nah, itu dia kejepit rambutnya guys. Oke guys, kita tunggu makan dulu guys. Udah lelengan banyak kali cok. Udah makan dulu, belum lagi kita lelengan. Yo, ini guys, makananku sudah jadi, aku makan duluan ya. Wih, aku makan duluan. Kalian bisa lihat nih. Nikmat kali guys. Wadidaw, ini dia guys. Ini guys, aku makan guys. Enak guys. Enak banget guys. Kurang air lagi. Dalam caranya kayak gini, jos. Kering gak guys? Udah mau suruh aja. Kayaknya kita lumayan jauh. Panjang. 2 jam lagi. Dua setengah perjalanan sih. Kita lanjut minum es kelapa lagi. Mantap coy. Segar. Kawan-kawan kita tuh guys. Jangan dulu tuh. Tinggal kita tuh gimana ini bos? Ini lewat ya. Apa tuh? Kita guys. Wah, gaskan. Kita berangkat lagi, berangkat. Meluncur, guys. Ini kurangnya pakai HD memang nih. Iya, pakai intercom kita beli besok. Intercom besok, guys. Biar seru, guys. Biar bisa komunikasi. Ya, ada orang lagi foto-foto di tempat itu, guys. Rumah-rumah begini. Ini nggak takut ya? Dia bikin rumah di sini misalnya ada longsor. Dia kan di bawah posisinya. Kayaknya itu gudang, bos, bukan rumah. Gudang ya? Iya. Bisa jadi, guys. Yuk, guys, berangkat. Meluncur. Kamu duluan ayo, Cil. Perjalanan kita mencari kemah. Perjalanan, guys. Hei. Teman kita ada duluan ke kemah tuh. Di bukit. Ayo, guys. Gas. Di tiga sama kawanan kita, tapi kita belum nyebut kawan kita lagi tiga, guys. Itu kawanan kita tadi, guys. Lewat, guys. Let's go, everybody. Gaspol. Jadi sekarang aku udah tahu cara kayak gigi, jadi gampang ya, guys. Perut sudah kenyang. Gaspol menuju angkasa raya, guys. Aku angkasa menuju ke Bukit Luat. Staycation deh, guys. Jangan ajak pacar, guys. Bahaya guys, jadi guys kita uprili aku gini apa ya guys ya. Tetapnya banget sekali nih coy. Super gini guys. Wow. Oh ini ada toko apa nih? Wah, kayu coy. Ada mobil jeep juga, jeep. Ada debu-debu. Tidak ada pusat. Bisa apa-apa gua kelewang guys. Wah, salip-salipan. Wadah. Kita nyantai dulu aja guys. Ini banyak sekali ada mobil-mobil tronton. Sampai ada bis juga di belakang tuh guys. Nyantai aja. Kita dekatin ayah bocil dulu lah. Dia juga lagi bingung tuh disalip-salip sama mobil-mobil banyak sekali. Ayah bocil rating ada bis, belakang ada bis cu. Bis cu. Jangan sampai crash guys. Agak bahaya kalau crash, belakang kita ada mobil guys. Agak bahaya nih crash nih. Kawan-kawan kita ada duluan ya guys ya. Oh, Zaman mana nih guys? Mana dia kelihatan di sana. Meluncur bagaikan angin. Kita nggak tahu sih ya fosil di mana guys ya. Kita harus salip dia guys. Kecepatan penuh. Wah ada tronton. Bahaya nih. Jangan begini ada tronton guys. Ini. Angkat cil. Nah di depan kita di pangkalan retail. Semangat cil.
Mangkal enggak, Pak? Woi, ada apa dia nih? Hai bocah, ada apa nih, guys? Beli apa nih, guys? Lewat ke zaman, coy. Bapak mangga ya? Ulat. Ulat. Mau berapa? Mau paket. Kak, ya. Ini orang makan. Kak, mana aja boleh yang dendam muda. Ini ya, ya kecil. Ya. Itu kecil, tuh. Itu. Itu. Ingat, tuh, kasih yang kecil. Wah. Ini tempat apa nih? Oh, ada tempat beli-beli alat-alat rumah tangga, guys. Ada hanger, ada tempat apa itu? Panci, cetok buat air. Ayo bocil tuh beli apa dia tuh? Semangka kah? Kita sih, gue sih, gue beli semangka aja, guys. Ini ya. Jadi kita bikin dia kuat, sih. Ini ya. Ya. Ada isi angin, guys. Isi angin, guys. Oh, ini bahaya, guys. Jadi kalau terlalu isi angin itu bisa meledak, guys. Meledak. Jadi kita harus hati-hati, cok. Bisa meledak. Meledak itu ngawur lagi, guys. Bisa muset, guys. Kita harus maju dikit, guys. Nah, maju dikit lah, biar aman lah. Ya, tempat apa nih, guys? Tempat jual aqua. Jual aqua, jual apa ini? Jembatan aja kita kali tunggu ada kosan. Oh, ini kosan, guys. Kosan nih, pinggir jalan. Oh iya. Oke, kita nunggu orang sini, guys. Mumpung ada teman di depan sini, guys. Siapa dia, guys? Gak tahu kita, guys. Tunggu sini aja, guys. Saya bocil sama kawan-kawan kita, guys. Ya, netral dulu kan ini. Kakak bawa yang ini. Ah, kakak. Saya. Satu. Iya, satu. Sambok. Ya, ini. Ini udah betul. Aku juga ya. Nah, lanjut lagi jalan kita, guys. Nanti kita bikin es buah. Kita udah beli semangka, coy. Nanti kita bikin Pokemon, coy. Cepet. Mana kawan kita nih? Memang ada ya bocil beli semangka dia tak lihat itu, guys. Ada yang lawan jalan, guys. Ini jangan ditiru ya, guys ya. Kalau lawan jalan kayak gini enggak boleh nih. Membahayakan pengendara lainnya, guys. Enggak pakai helm lagi. Dua orang lagi, guys. Aduh, tapi mau marahin kasihan ya, guys, sama si bapak-bapak, guys. Ini juga, guys, buset, dia lewat jembatan, coy. Lewat arah. Wah, di kita lagi sulul lagi, guys. Mukanya preman lagi, guys. Enggak berani aku, guys. Ayo sul. Hah? Ayo. Udah. Ya. Tadi ada lewat lawan arus, berani dia lewat jembatan. Mana? Udah lewat, mukanya preman, hajar tempat juga gimana? Jangan rusuhlah. Mau tak kasih tahu tuh, takutnya tadi saya sendiri. Takutnya diajar nanti kita sendiri saya nih. Ayo lanjut. Ini perjalanan kita nyusul nih, guys. Padang bunyi suara, coy. Oh, Pak Yusuf. Woi. Sai. Oi. Let's do it, everybody. Hai kakek, kasihan ya, guys. Gimana kita modif motor Jetstar, guys? Setuju gak kalian kalau aku tuh modif motor? Bikin video, guys. Komen di bawah, guys. Ada beberapa angin sepoi-sepoi. Dan sampai membuat aku gak harus bisa pakai overhead, guys. Nah, udah aman. Udah aman lagi, guys. Tanpa mana ini, guys. Dikit lagi udah sampai nih, kayak. Wah, apa itu? Ada yang jatuh di sebelah sana, guys. Oh, ada crash kah? Keras kali terlibat, guys. Macet kali ini. Apa kawan-kawan kita itu ya? Kawan-kawan kita sih kayak tadi, guys. Wow, ada bocah-bocah. Eh, ada tempat jualan ukir-ukiran Bali, guys. Hah, depannya terlihat tapi depannya nggak ada. What? Ini gimana ceritanya, guys? Wah, ini habis crash pasti, guys. Habis crash. Baru-baru salib nggak? Waduh, nggak. Ini pasir, guys. Kiri-kiri pasir soalnya. Gas full. Gaskan full. Wah, lampu merah lagi, guys. Datang di dulu nih. Tadi berhati-hati hitam dia. Ya, menunggu makin-makin dari jari nih, guys. Kita harus segera beli Gakuza nih. Bentar lu. Tanya Pokemon, kill. Bro, ini Jackson gimana gitu? Oh, enggak, buta map si Ayah Bocil. Tapi bener sih, guys. Karena aku tahu jalannya. Si Ayah Bocil ini hampir buta map. Buta map itu maksudnya enggak tahu map. Ini kemarin tersesat, guys. Malah ke pasar. Ini jadinya, ke pasar. Apa namanya, nyasar ke pasar Perindapan. Untung sekarang ada kami, guys. Dia tahu jalan, kamu enggak buta map kan, Ayah Bocil? Ini mau hujan, bos. Beli jas hujan dulu gimana? Beli jas hujan? Ya. Yaudah, beli jas hujan. Jas hujan dulu, guys. Kita beli jas hujan. Oh iya, guys, penuh, guys. Gak tahu nanti, guys, hujan apa enggak. Kita gak ada bawa jas hujan soalnya. Ini bocil udah pegangan belum nih, guys? Oh udah, guys, udah, guys, udah pegangannya, guys. Cil, pegangan, Cil.
mau udah pegangan guys, nah gitu guys, pegangan pakai helm walaupun bocah-bocah ya guys ya, kecil kali bocil, pegangan sama yang bocil yang gedut itu guys. Nah udah dekat kita nih, udah dekat guys, udah hati-hati nih, wah gak pakai helm nih orang guys, gak pakai helm guys. Eh jangan jatuh, bocil ini ngantuk guys, udah loyo dia, gak bahaya ini guys, diam-diam masuk ini, kita udah tajali guys. Pakit kata masuk nak ini sih. Jangan yang kuat. Wih, kemana nih? Oh iya, beli jas hujan lupa aku guys. Beli jas hujan. Hah? Beli jas hujan. Ayo ayo beli jas hujan. Waduh, udah mau hujan nih guys. Kacau kok. Guys, banyak orang-orang di sini guys. Tuh ada mobil jeep. Gimana kalau kita setuju aku beli mobil jeep kayak gitu guys? Keren guys. Ayo kita belanja dulu Jul. Let's go guys. Jas hujan ada? Mana? Jas hujan ini perlu sekali guys. Takutnya hujan. Teman-teman kita ada jauh, Cok. Mana? Tadi kau disuruh di mana, Cok? Mana guys? Oh, ini. Beli-beli saya warna hitam, hitam. Ada hitam, warna-warni jas hujannya nih. Warna merah, merah, merah. Jas hujan sekali pakai nih, Bros. Saya merah. Nah. Yang kecil aja, kecil aja. Yang kecil, yang kecil oke lah. Merah, biru, kuning, 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 kuning. Kuning, kuning mahal yang ini, Bros, gede. Berapa itu satu? Tahu, lebih gede ukurannya. Coba kau tanya aja nanti siapa tahu beda cuma dikit aja kan lumayan, Cok. Itu kuning dari Georgie. Oh iya iya, saya merah biar Luffy. Keren combo guys. Berani dia sama King guys. Nongkrong dulu di luar yuk. Aduh kita santai dulu guys di sini guys. Woi udah mulai sore guys, ada jauh kali perjalanan kita. Di jam berapa nih guys? Anjay, jam 17.54. Kita berangkat dari jam 1, jam 2-an guys. Udah 4 jam nih, udah sampai bentar lagi guys. Tapi udah bener sih guys, nih jalannya udah ada tempat-tempat begitu ya guys ya. Rumah-rumah. Apa ukir-ukiran batu guys. Tadi kan kita lewatin ukir-ukiran kayu. Sekarang udah batu, berarti udah mau sampai nih di tempat tujuan kita, di kemah, di dekat bukit. Bukitnya di sana guys. Bukitnya jadi nanti kita nih masuk ke kiri, naik terus ke bukit. Nah itu bukitnya tuh, 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 kalian tuh, tuh, tuh. Tinggi sekali guys, dari sini kelihatan guys. Lama sekali ayo bos kali guys. Apa itu? Motormu bos. Hah? Pinjam motormu ngebut aku. Pinjam motor. Aku pakai helm enggak bisa ngebut bos. Ya udah ya udah. Mentok tadi gini ya speednya. Nyalip nyalip ale. Mana kuncinya bos? Di kau pegang satu dah. Kau dua berarti dua. Ini sama ini. Saya warna. Di kau warna pink cok. Ya udah tukar. Tukar saya warna oren. Nah ini bocil. Ini kunci helm enggak bos. Kau bawa helm ya. Ya oke. Punya minjam bos. Ya udah. Ini bawa juga nih bocil. Bocil ikut satu kau pun ikut Pro Diamond dia. Aku ikut Pro Diamond. Kamu ikut saya? Ya. Aku bisa sendiri. Iya, iya, Ci. Bentar. Oke deh. Pegang dulu, aku mau dipasang di pinggirku. Apa tuh? Pasang koyo di pinggang. Koyo di pinggang? Ya, enggak pegang. Woy, bocil duluan. Mana? Bawa semua apa, Cicil? Ya. Woy, bocil solo, guys. Kita naik enmek, gue, Cicil. Ah, diam dulu sini dah. Diam di sini dulu. Nyantai dulu, guys. Capek, guys. Ayo, bocil. Duluan. Motornya dia lagi diperbaiki soalnya, Cicil. Kita berangkat guys, kita duluan guys, kita tinggalkan Pun Diamond guys. Let's go. Ngantuk soalnya, biar gak ngantuk aku jalan Jil. Nyantai di sini dulu guys, udah jalan deh guys. Jadi shortcut ya guys ya, katanya itu lewat sini lebih cepet guys. Jadi ke sini langsung belok kanan. Ini lebih cepat. Jadi kita santai dulu aja di sini nih, ada abang-abang nih guys. Ya udah mau sampai pegunungan, suasana di sini itu kalau udah di pegunungan tuh jarang banget kita bisa lihat minimarket kayak Indomaret sama Alfamart. Jadi toko-toko semaku itu yang kayak gini. Nah, bikin-bikin sendiri guys. Isi dulu cuy 5 menit lagi ya. Takutnya gini guys, biasanya guys kalau kalian touring kalau udah ngantuk jangan dipaksa, mending kalian istirahat dulu guys. Kita jalan lagi, kita di luar banget lah. Dipakai motor ninja baru enak coy, bisa ngebut guys. Tadi enggak bisa ngebut kayak gini, guys. Memang mana nih? Ketinggalan aja, guys. Udah ketinggalan jauh di belakang dia. Soalnya kan lambat kalau potong motor gigi seperti ninja ini baru kencang. Keren, guys. Tepi di jalannya, guys. Udah mau sampai di bukit kita. 5 minutes later. Kayak udah guys, 5 menit nih, guys. Ajel, mari kita berangkat. Touring nih, guys. Apa ya? Oke. Guys, dibalas ya guys. Hei, waduh. Hei, gak boleh gini orang dewasa, Cil. Gak boleh, Cil. Meluncur. Meluncur, guys. Meluncur, guys. Let's go. Mana nih, Cil? Wuh, ini truk maksa kali, guys. Bawa angkutan. Banyak kali. Nah, ini sini nih.
Ini dagang apa nih, Jel? Mangga. Wis, Bang, gagah. Aduh, udah sampai sih, guys. Nah, ini batu-batuan nih, guys, yang kita bilang tadi, guys. Batu-batuan. Nyantai dulu aja, Cil. Pelan-pelan, Cil. Seniman. Ini lewat sini bentar deh. Hati-hati tapi nih. Aman. Ada tronton. Tronton, guys. Oke, lanjut, Mas. Wuhu. Bentar, aku lihat jam dulu, guys. Udah jam berapa nih, ya? Udah mau maghrib, guys. Let's go lah, kita harus cepet-cepet nih sampai ke penginapan, guys. Nah, ini udah mulai lah. Tunggu dulu, guys. Di sana, guys. Nih, kita ada di bukit. Dari sana gunung, kita udah sampai nih di bukit. Nah, tuh, lihat-lihat ya. Banyak orang kemana sana, guys. Hah? Orang kemana? Nah, ini pasir putih. Nah, bocil sampai mana kira-kira dia, Cil? Di depan lu bagus sekali rumah ini, guys. Villa kali ini, guys. Villa, guys. Apa, Cil? Kang Eman dia itu. Ada satu Kang Eman ya. Ya. Wah, ini guys. Nah, ini naik ke bukit, guys. Jalur evakuasi di bukit. Awas crash. Buset, ini banyak sekali ngambil arah ke kiri, guys. Kita dikasih jalan sempit. Enggak jalan gitu dong. Kan udah di setengah-setengah nih jalan begini, guys. Nah, ini guys. Nih, guys. Di sini nih. Di mana ini, guys? Sungai apa nih? Patah apa nih, guys? Tuh, dari rumah sini. Oh, dari rumah sih, guys. Eh, bocil mana, guys? Lu. Eh, bocil di mana, cok? Wih, rumah apa nih, guys? Rumah bulat. Ada bulatannya, lumayan sih, Cil. Tapi enaknya dia ini, Cil. Ini rumah nih, tuh di ujung tuh kayaknya sungai deh. Kita coba buat cek dulu, guys. Kita cek dulu, guys. Wah, ada cara-cara nggak ini? Bukan. Jurang nggak ini? BPN 1. Wah, jurang, guys. Wah, anjay. Ayo, bocil. Emang dia menyemplung, bros? Ya, nggak tahu, cok. Soalnya kan dia ngebut tuh. Ini apa nih? Waduh. Pasti ada orang yang sini nih, guys. Brojol nih, guys. Gawat ini, cok. Ayo, Cil. Kita kayaknya tahu lah, lihat cek api dulu gimana ya bocilnya kira-kira nih. Jauh ya. Oh, di sana dia, Cil. Ternyata kita punya GPS sama-sama GPS, Cil. Di sana dia salah jalan kita, guys. Tadi katanya di sini dia mau ketemu, Cil. Nah, di telepon nih. Nah, ya bocil, guys. Halo, ya bocil. Ya bocil, kenapa ya bocil? Ya bocil. Tolong gue cepet, bos. Aduh, kakiku jepit, bos. Tolong. Kenapa kamu? Kakiku jepit nih ke grass, aku motor gue, bos. Aku tolong ngebut tadi, tolong cepat. Grass? Iya, bro, tolong cepat. Iya, nih aku udah lihat GPS-mu di mana ya bocil, tunggu sana ya bocil. Iya, cepet, bos. Suaranya ya? Ayo, guys, kita matiin, guys. Suaranya ya? Wah, gawat jam segini lagi, guys. Gawat, guys, malam. Ya, kasih, kasih. Kasih. Udah keres ini, guys. Ah, bocil keres. Wah, keras begini nih, guys. Kenapa dia keras ngebut kata ya, Cil? Makanya jangan ngebut-ngebut, cuy. Dia tadi pengen ngebut mau naik motornya. Aku kira jago, guys. Ternyata cupu. Keras. Ada rumah di sana, gimana cara ke sana, guys? Udah mau bulan, cuy. Bulannya kelihatan, guys. Woi, keras. Hampir keras, guys. Hampir keras, guys. Kita yang keras, guys. Hampir, guys. Set. Nah. Oke, Cil. Ke kiri, guys. Tadi, guys. Di GPS ke kiri. Ini belok, Cil, ya. Ini belok nih, guys. Cil. GPS-nya sekitar sini. Mana dia ya, bocil nih? Belok. Ke mana, Pak, kiri, guys? Ini ada tandanya. Belok. Oh, iya, belok, guys. Ini, guys, ada tandanya, guys. Mana, guys? Mana dia, cok? Woi, ayo, bocil. Woi, ayo, bocil, guys. Ayo, bocil, guys. Woi, kejepit, cok. Kaki gua. Kejepit, gua keras, guys. Woi, anjay. Dari sini, cok. Seret. Waduh, motorku. Tadi ambulan, Jel. Ini, Bang. Aduh. Motornya angkat deh. Kameramen. Angkat deh, kameramen. Dari sini nih, gampang nih. Oh, guys. Uy, kaki ayo, bocil kejepit, guys, di sana, guys. Wah, anjay, kacau. Eh, bocil cepat. Isi keras, guys. Waduh, berat sekali motornya memang, guys. Enggak kuat, kan? Wah, anjay. Guys. Kamera, sabar. Kakinya bocil, guys. Coba tinggal. Wah. Pedal, waduh, kena ini, guys. Kena ininya, guys. Jokernya. Waduh. Ya, cepat, jatuh deh. Wah, ambulan dulu. Cepat, mati deh, Cil. Ambulan. Iya, tolong. Ada crash motor nih, crash motor. Waduh, anjay. Sama dengan satu doa buat ayah bocil biar cepat sembuh, guys. Gara-gara crash gimana sih dari ceritanya ya bocil? Kurang menunggu tuh, kira-kira kecepatannya 180 km per jam. Buset, itu jalan sempit tuh ayah bocil. Sampai terbang. Tuh, udah tuh.
Masa aku gak liat kalau ada tanjaan dikit itu, aku gak saya tadi jatuh langsung. Ya udah sana dikit aku. Eh motornya gak tau apa itu. Aku temenin naik motor di sini ya. Eh motornya gimana itu? Ganti rugi ya. Ganti rugi ya Bucin. Mana? Ganti rugi lah kau motornya. Mas, udah pusing. Wah sakit sih, sakit. Ah sakit. Terima kasih Sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.